Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian menonton ya. Selamat datang di channel saya bersama saya Aris. Baiklah, untuk video kali ini kita bakal lanjut lagi ya gameplay dari Atelier Raisanya. Kita bakal langsung lewat aja. Kemarin di mana? Ini ya. Oke, kita udah di gameplay ya. Di video sebelumnya kan kita udah mendapatkan apartemen ya, buat tempat tinggal Raisa di sini. Terus setelah itu kita pergi mengumpulkan beberapa material di luar kota untuk menunjukkan ya proses alkemis apa proses sintesis kepada teman-teman kita, terutama pada di bos dan siapa yang satunya lagi ya, lupa, yang rambutnya ungu. Dan untuk di video kali ini kita bakal langsung menuju ke ruin ya, yang pernah dibilang sama Tao, yaitu di dekat kota itu, karena ada kaitannya ada ruin misterius yang berhubungan dengan alkemi. Jadi kita disuruh ke Akademi Distrik untuk nemuin si Tao dan si bos. Kita langsung aja. Drop FPS-nya. Bentar. FPS-nya ngedrop ya. Refleksinya low kali ya. Oke, kita langsung aja. Oke, agak mendingan ya, dapat 40 FPS. Kita bakal ke Oke, kesini bener. Alchemy District. Katanya tahu sama si itu yang cewek, katanya juga mau ikut kalau nggak salah. Siapa namanya ya? Aku lupa. Yang karakter baru tuh kemarin, yang kayak gadis kecil gitu, masih kecil. Udah sore ya. Harusnya kita tidur dulu aja ya tadi ya, biar siang-siang itu ya. Ya kayaknya kita tidur dulu aja dah. Bentar ya, kita balik dulu aja biar enak kelihatannya loh. Masa sore-sore sih kita pergi ya. Turun bawah ya. Ya, kita tidur sampai pagi dulu aja ya. Oke, sekarang kita baru berpetualang. Kan kalau petualangan kan pagi-pagi ya. Aduh, hujan lagi. Apa sih semua nih? Waduh. Ini bisa deketin nggak? Buset, basah semua deh hujan. Tapi gara-gara hujan, FPS-nya lancar loh. Bell Tower Square. Bentar ya, tunggu cek OBS-nya bentar. Oke, sip, aman sih. Lanjut tadi. Kayaknya tadi si Tau udah nunggu di depan itu ya. Nah itu dia, kelihatan. Tau sama siapa nih yang cewek, lupa namanya. Kenapa pas hujan ya gitu ya? Oke,
Iza, shuppatsu! Oh, Patricia Patty ya? Lupa apa namanya. Hitam beras. Oh, bisa kue hitam ya? Oke. Action order. Oke, ntar kita suruh bisa ikut item ya, for item. Aduh, kita nggak kurang banyak lagi bikin itemnya. Yaudah lah, nggak apa-apa lah. Risia doang yang bawa item. Kita harus keluar kota berarti ya, menuju ke ruin. Ruinnya di mana sih? Ini udah ada side quest ya. Ntar lah, kalau nggak di video aja ya, kita nyelesain side quest-nya. Sambil grinding loh. Kalau nyelesain side quest kan sambil grinding kan. Apa di luar kota masih tetap hujan ya? Gak tau dah. Oh, ini banyak penjual ya. Coba kita bisa beli item buat healing ya, enggak? Item healing kita dikit banget soalnya. Ini apa nih? Ohayou gozaimasu. Oh, enggak bisa sih. Coba cek. Ini mah yang buat bahan-bahan alchemy ya. Gak ada yang jual barang jadi. Ini kali ya. Iya, bahan-bahan. Ini bahan-bahan alkemi doang. Ya udahlah. Ini coba sama ya. Oke, kita harus keluar aja ya. Mungkin nggak bakal terlalu susah ya, soalnya masih kayak awal-awal game ini kita. Kita masih di awal-awal game, nggak mungkin langsung sulit. Jitsuwa Oto no shūgen ni wa iseki to yobe sou na mono ga boku ga shiru kagiri dake demo 5つ aru yō da. E? 5つ mo? Sonna ni? Un. Sore de 5つ no uchi de yūitsu mitsukatteru iseki ga konkai no mokutekichi sa. E? Sude ni mitsukatteru tokoro ni iku no? Sore tte mou shirabe tsukusareteru n ja. Buset, nyaplak semua tuh pakainya Reza. あれ、パティ、遺跡に興味があるって言ってなかったっけ? があることと知っていることは別です。興味があるから勉強するんじゃないですか?じゃあ最終的に私たちは5つの遺跡を探し出して調査することになるんだね。お、これだ。まさか、じゃあ、これは5つの遺跡だと思っていたら、実は同じものを指していた。 なんて可能性もある。なんか結構ふわっとした話なのね。言い伝えなんてのは大抵ふわっとしたもんだよ。ライザだってそれは知ってるだろ? Di video selanjutnya kayaknya kita habis video ini kayaknya bakal grinding dulu ya. Bikin beberapa item. あそこにゴって数字が出てくる。あれは 遺跡が 5つ あるってことを指してるんじゃないかって思うんだ。 なるほどね。で、それはそうと目的の遺跡なんだけど、この街道から北にそれた森の奥にあるって話だよ。
di dalam hutan. Kalian pikir ada monster di sana? Aku tidak yakin, tapi jika tidak ada monster, mungkin ada predator. Kita harus ke sana. Oh, ini cuacanya buruk nih. Kita sambil kumpulin ini ya. Hitam-hitam ini buat bahan-bahan alkemis soalnya. Ini apa nih? Ini sekali hujan terus ya. Gak enak dilihatnya ini pakaiannya. Gak ada monster ya. Oke, ini dia, kita sampai di ruin. Ini masih hujan ya sampai sini ya. Oke, beres. Kita sampai ngelawan-ngelawan musuh ya. Dikit-dikit. Ntar kita nggak level up, mati ngelawan bos. Oke, level 8. Lalu kita coba pakai karakter lain ya. Kita pakai tahu coba. Oke, kita harus ke situ ya. Bentar, kita ke bawah dulu nih, ada item di bawah. Kita coba pakai si Patty ya. Makanya Claymore dia. Tiga orang soalnya. Oke, level up. Oke,
peti isinya juga material ya, bukan kayak equipment gitu. Apakah kita bakal ketemu boss battle pertama di sini? Apakah enggak ya? Enggak tahu dah. Kita ngelawan domba dulu. Oke, level up. Cepet juga level up-nya. Level 9 sekarang. Oke, kita ke sini. Ada peti kayaknya di atas tuh. Bukan sini ya. Bukan sini petinya ada. Mereka sepertinya tidak terlihat kuat. Dari tadi kita udah ngelawan monster loh. Sekarang baru ada kaskinnya. Oh, ini lebih kuat ya. Ya, Pak. Nggak tahu dah, pokoknya acal-acal. Bagus, langsung kritikal loh. Level 10 sekarang. Iya kan, maksudnya masih muda. Kateta. Tashikani atsumatteru to tegowai ne. Desho? Donna aite demo yudan wa dekinai tte koto da yo. Kita tidak boleh lengah bagaimanapun musuhnya. Daijoubu? Nantoka. Oh ya kan, tidak ingin balik. Tidak, aku baik-baik saja. Ayo kita lanjutkan. Kayaknya tadi ada. Oh ya, kita belok kanan, ada itu ya. Ada semacam semacam apa? Semacam es. Di mana sih, di sini ya? Kita harus turun. Oh iya, ya udah kita turun aja bentar. Ini apa nih?
錬金術で味も変えてもらえるかな。てや、皆さん、敵襲です。そこだ、よっと、はぁー、ベーカー連続よ、そこ、やっ、はぁ、そこだ、よっと、はぁー、はぁ、ライザー、任せた、連続よ、そこだ、よっと、はぁー、はぁ、届いて。そこ、ライザ様、お願いします。炎よ。オッケー、ログスまで射程や。そこ、届いて。そこ、私が切ります。そこ、届いて。まだまだ。せーの。Ini soalnya nggak bisa santai ya, kayak full time event gitu. Beda sama RPG-RPG yang lain. Blackpink fast. Footwork. Kita dapat skill-skill apa nih? Kono hana, Liza ga yorokubi sou da. Nenkin jutsu ni tsukau nte inde. Oh, kita butuh tali buat nyebrang ke sana ya. Ya udah, kita balik aja dulu. Bentar, kita equipment. Kayaknya kita dapat aksesoris tadi loh. Ini udah di equip ya. Oke, satu doang ya, nggak masalah. Ini kayaknya ruinnya ya, ruin yang kenapa mukul musuh? Aku mau mukul itu loh, gini. Material malah kena musuh. Tuh, kita dapat rare drop. Oh, level up lagi, bagus. Nah, ini udah nggak hujan di dalam, udah di dalam ruin kita ya. Di luar hujan, langsung kering ya bajunya pada. Dan ini adalah ruin yang kau bicarakan tau. Aku tidak menyangka ini sangat dekat dengan kapital, dengan ibu kota. Ada sesuatu? Masalah? Ya, aku, 遺跡の話を聞いた時にクリム島王国時代のものなんだろうって勝手に思い込んでたんだけどさ。Aku berasumsi bahwa ini adalah dari Green Kingdom. なんかちょっと違うように見えるんだよね。詳しくは分かんないんだけど。ほら、空間島の近くには。Kau tahu banyak sekali Green Kingdom era ruin yang ada di Karakan Island kan? Aku yakin ini lebih tua daripada Green Kingdom. Green Kingdom. Aku udah lupa sih Resia 1. Udah hampir setahun lebih aku mainnya, yang pertama tuh Atalia Resianya. あのすみません、クリント王国って昔この地域にあった大きな国の名前でしたっけ？うん、今はもうとっくに滅んでなくなってるけど、
遺跡とか当時の建物は結構残ってるんだ。その時代よりももっと古い遺跡、そんな場所に入っても大丈夫なんでしょうか。Apa kau yakin kita akan aman jika masuk ke dalam? Seize, 途中にいた程度の魔物が住処にしてるくらいじゃないかな。なんだか強くなったね。度胸がついたっていうか、初めて冒険した時のタオなんてビクビクだったのに。Kali kita berpetualang, kau kita takut akan segalanya. あの時と同じにしないでよ。Ayolah, aku sudah lebih dewasa daripada saat itu. Itu.街の近くにこんな場所があったなんて。おセッティング dulu。グラフィックは、やっぱり、ちょっと、ロカルラフレクションは、スタンダードだ、harusnya。なあ。やっぱり、グラフィックは、お、kita harus menuju ke tengah-tengah doang。Aku mau ngecek apa tadi ya, lupa. Yalah, ntar aja. Oh bagus, ulti ya.Oh, level up lagi. 11 sekarang. Terus salah.Bentar, kita pakai item dulu ya. Crash beam buat. Nah, sip. Nambahnya 23 doang lagi kesimpan. Aduh. Oh, ini lumayan susah nih musuhnya udah.Oh, sekarang kita udah level 12 semua ya. Kayaknya kita agak ngindarin musuh aja ya. Musuhnya lumayan kuat soalnya. Oke, kita lawan dia nih. Kita udah dekat sama objektif soalnya. Aduh. Langsung.Cepat tadi kayak keteteran kita.
Ya coba kita lihat dulu ya, objek apa videonya udah berapa. Oh, baru setengah jam sih. Oke, kita sambil kayak grinding-grinding aja ya. Ini kayaknya yang kayak kambing ini nggak jerang ya musuhnya. Ini kita sampai udah. Apakah itu? Kita dapat artifak ya? Ini seperti buku biasa tapi dengan tulisan kuno. Mungkin ada seseorang yang kesini sebelum kita. Apa yang dikatakan? Apa isinya? Tunggu sebentar, sebagai aduh, cepet banget ya dia. Aku mau translate cepet banget. Korete, boku ga mitsuketa denshou to onaji da. Sore ja, sono noto ni wa denshou ga kakarete iru tte koto desu ka? Tabun usukute yomenai tokoro ga ooi kedo, boku ga mitsuketa denshou no bai ka sore ijou no nagasa da yo. どうにかして全部読めないの?ああ、ほとんど消えかけてるからな。どうにか読めるのは警告の底の乙女は起こしてはならぬ。読めないところがちょっと続いて、魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘の精。 この後もちょっと読めない。あとは単語程度だけど、悠久の財宝、目指す旅人は、って単語は2つ出てくるみたい。さっぱりですね。そのメモの持ち主ってどんな人だったんだろう。Lumayan panjang ya kalau ada percakapan gini ya. Typical JRPG JRPG. きっと僕たちと同じように 伝承を真実と考えてたんじゃないかな。薄くなって読めなくなった箇所もどうにかして見つける方法を探さなくちゃ。それ何だろう。これは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 何
金術の道具。alat aneh alkemi yang sudah lama. Aku juga tidak tahu mengenai dengan artefak ini. Aku ragu ini apakah berharga atau tidak. Aku tidak pernah lihat yang seperti ini. これをここに置いたのは錬金術師っていうことになるのかな。本当ならね。でも私にはそう見えるんだよな。だとすると、この遺跡は錬金術に関係があるということになるね。もっと調べてみないとわからないけど。ロペンロニアでパラプナラとボガニャテガンアルケミ。 Tentu saja ini hanya pemanasan. Ayo kita jalan lagi ke dalam. Let's get moving. Oke, kita lanjut lagi ya berarti. Kita dapat Ancient Ruin update. Ancient Ruin update juga. Kamu menemukan note tentang legenda yang tertulis di dalam buku dan sejenis artefak. Ayo kita cepat. Oh ya, kita harus langsung lanjut menjelajah ke dalam lagi ya. Coba lihat. Oke, ya, ini. Ke sini ya. Enggak ada apa-apa sih.
石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。ティアーティアー、島に比べてオートは敵だ、気をつけて。Aduh malah malah mukul ini musuhnya. Aku mau mukul material malah kena musuh. Oke, kita level up sampai level 13 ya. Bentar lagi kita level up soalnya. Win or. Oke, lumayan. Ini coba ini apa sih? Oh, level up. Tiga-tiganya ya. Oh, ini monster beda nih. Semua-semua, tada no ishi te doyu ishi nan? Minna, kiyosukete. Aduh, tiga, tiga lawan tiga. Lumayan susah ya kalau tiga kayak gini ya. Tapi levelnya cepet banget tambahnya. Boku mo kitaeta kara. Kore kurai nara heiki sa. Minasan, tekishuu desu. Sokura. Rasis ya. Level up lagi. Cepet banget level up-nya tuh. Mungkin baru awal-awal ya cepet. Oh, ini masih banyak nih di sini masih ya. Bentar, kita aku ini ada habis ya. Kok nggak bisa? Aku masih rada bingung nih kalau battle ya. Terlalu cepat jalan. Oke, kita udah sampai nih. Koko ga ichiban oku ni naru no kana?
どうもそんな感じだね。意外と狭かったな。Aku terkejut. Aku mengira tempat ini jauh lebih besar. Itu kan masih ada pintu. Nandaka, zuiben to mizikaku arimasen deshita? Attoyu mo ni koko made kichaimashita shi. Kore wa... Eh? Ini sejenis lukisan. Hekiga da ne. Nani ga egakareteru ndaro, kore? Mural apa ini? Nanika hikatteru mono ga atsumaro to shiteru panen mitai ni mieru kedo. Sepertinya ada sesuatu yang berkilau yang berkumpul di satu tempat. Nanika imi ga aru nda to wa omou kedo. Aku tidak tahu artinya apa ini, tapi kelihatannya ini sangat penting. Nah, itu ada yang nyala. Apa? Oh, itu telurnya nyala. Ini kan telur yang dari ayahnya Pos ya. Di Bruns. Reza, apa itu? Aku tidak yakin. Tapi ini semakin hangat dan sekarang menyala. Sebenarnya itu apa? Orit memberikan ini padaku. Dia ingin mencari tahu aku ini adalah apa sebenarnya. Mungkin kita harus kembali. Aku tidak yakin. Sudah tidak ada apapun di sini. Aku yakin tidak ada apapun lagi di sini gitu. この道具はライザに渡しておくよ。もしこれが本当に古式器具だとしたら、調べられる。Bisa kau pegang ini? Jika ini benar-benar artefak kuno, kamu adalah orang yang tepat memegangnya. Oke, kita dapat artefak yang kita dapat tadi ya. これが一番の収穫だよ。うん。でもこの壁画も pasti ada sesuatu mengenai mural ini. Nah, maaf, ayo kita cepat pergi. Oke, kita suruh balik ke atelier ya, ke tempat kita. Coba lihat. Oh ya, kita harus balik ke kota. Sampai kita ngumpulin beberapa item dulu ya. Buat level up. Itu si Patty mau mati lagi. Gak bisa ya. Oh, ini bisa aja. Kita heal dulu. Nah, sip, lumayan. Oh, bentar lagi kita level up lagi deh. Aduh, udah nggak bisa. Yaudah.
kita lawan satu monster lagi ya. Kayaknya level up nih abis ini. Level apa? Oh, sip. Level 15 sekarang. Tuh, kita udah penuh lagi. Oke, kita balik ya. Kita bisa langsung teleport balik soalnya. Tapi kita coba ngecek sini dulu. Ada kayak tempat tersembunyi. Semoga aja ada item ya. Oh iya. Sekarang kita buang yang gak penting-penting ya. Kita sort dulu. Sort. Filter. Oh, ini ada kristal loh sebenarnya loh. Tar. Hari ini kita buang-buang dulu ya. Nah, ini aja dibuang nih kebanyakan. Cara buangnya gimana? Discard. Oke, sip. Firestone fragment. Oke, udah kepenuhan. Kita langsung balik ke atelier aja. Jadi sepertinya kembali normal. Sekarang ini juga tidak bergerak lagi. どういうことでしょう。わからないけど、もしかしたらあの遺跡と何か関係があるのかもしれない。二つとも遺跡に関係したものということですか。そんな気がするんだ。特にあの壁画のあった場所に近づくと強く反応するのかも。 Mungkin kita memang harus terus mencari. Oke. Okay. Ini adalah permulaan dari petualangan yang sesungguhnya. Oh, guys. Apa dia? Di peti. Patricia left the party. Apa mungkin aku berbuat salah? Ya mungkin capek, ini kan adalah petualangan pertama dia. Oh iya, kau benar. Ayo kita seharusnya kembali juga.
Oke, kita balik ke atelier dulu ya. Ya, kayaknya juga videonya udah lumayan lama nih. Kayak kita udahan dulu kayaknya deh. Tapi kita save dulu di tempat save ya, di tempat itu atelier. Sepertinya investigasi pertama kita sukses. Aku datang ke sini karena kamu bilang menemukan sesuatu yang berhubungan dengan alkemi. Tapi aku tidak tahu bagaimana semuanya terkoneksi. Kita akan menginvestigasi sedikit demi sedikit. この石の正体もわからないままか。遺跡で見つけた道具も何か反応してたし、一体何なんだろう。まあ、その辺も含めて僕もいろいろ調べてみるよ。他の遺跡の存在についてもね。私はどうしようかな。ここにも長居する。Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus tinggal di sini lebih lama? Oh iya, Katy belum bilang tentang biaya sewa. Apa yang akan terjadi kemudian? Sebaiknya aku bicara dengan dia sebelum aku lupa. Aku akan nunjukkan arah ke rumah dia. Tidak terlihat terlalu jauh dari Alchemy District. Turken Island. Oke, kita simpan dulu ya. Dan kayaknya untuk video kali ini kita udah dulu ya. Kita udah ngeksplorasi ruin untuk yang pertama kalinya tadi ya. Tadi juga si Patty udah gabung ke PRT kita. Dan kita lihat dulu videonya udah hampir 1 jam sih. Jadi semuanya makasih yang udah nonton ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke.